Aksi Cepat Tanggap meluncurkan layanan antar pangan gratis Humanity Care Line. Seremoni peluncuran berlangsung di Wakaf Distribution Center Gunung Sindur, Bogor. Program Humanity Care Line merupakan layanan bantuan pangan gratis yang diantarkan langsung oleh kurir ojek online yakni Grab Indonesia hingga sampai ke penerima manfaat. Dengan layanan antar sampai ke depan rumah ini, diharapkan jangkauan operasi pangan gratis ACT semakin meluas. Program ini hadir sebagai layanan penyedia bahan pangan gratis berupa beras bagi masyarakat terdampak wabah dan karantina wilayah. Dan menjadi solusi tersendiri bagi pengemudi ojek online yang mengalami penurunan pesat terhadap pesanan antar. Hari ini bagian dari spirit bersama selamatkan bangsa, kami launching satu program. Yang sebelumnya adalah operasi pangan gratis, kita launching program layanan Humanity Care Line. Untuk apa? Kita kerjasama dengan aplikasi Grab untuk secara online koordinasi untuk bisa mengantarkan makanan kepada semua masyarakat. Kalau ada masyarakat yang butuhkan, bisa telepon langsung. Kalau ada tokoh masyarakat, ada pengurus RT RW, ada pengurus masjid atau tempat ibadah yang lain, mengetahui ada orang yang hari ini tidak dapat makanan, tolong telepon kami 0800 1165 228. Humanity Care Line ini pun bekerja sama dengan Kodam Jaya Jayakarta sebagai lokasi pick up point ojek online untuk berbagai wilayah di Jakarta. Warga Prasejahtera yang kesulitan memberi bahan pangan karena krisis ekonomi dapat menghubungi Humanity Care Line di nomor bebas pulsa 0800 1165 228. Layanan antar pangan gratis ini akan melayani masyarakat Prasejahtera yang sangat membutuhkan bantuan pangan berupa beras. Agar tidak ada lagi warga Jabodetabek yang terpaksa menahan lapar karena tak mampu membeli makanan karena hantaman ekonomi di fase wabah COVID-19 ini. Dari Jakarta, Muhar Zulfikar, Rahman Givari melaporkan untuk ACT TV.